menancapkan petaka di setiap jengkal tanah. Jutaan dada menahan isak, menyaksikan ruh yang Belasan aktivis di Banda Aceh mendesak Kerajaan Belanda mencabut maklumat perang yang dideklarasikan saat menginvasi Aceh pada 26 Maret 1873 silam. Aksi yang dilakukan belasan aktivis sipil di Aceh ini dilakukan di halaman Masjid Baitur Rahman Banda Aceh bertepatan dengan 142 tahun invasi Belanda ke Aceh. Dalam aksi ini mereka membawa sejumlah poster, bendera Kesultanan Aceh dan bendera Belanda. Selain berorasi, aksi juga dilakukan dengan pembacaan puisi dan hikayat Perang Sabi. Koordinator aksi Haikal Afifa menyebutkan, Kerajaan Belanda sampai saat ini belum meminta maaf kepada pemerintah Aceh serta pemerintah Indonesia atas invasi ke Aceh. Untuk itu, Kerajaan Belanda juga didesak mencabut maklumat perang kepada Aceh yang pernah dideklarasikan pada 26 Maret tahun 1873 silam. Aksi ini juga dilakukan untuk mengecam pembunuhan dua anggota TNI di Aceh Utara yang dikhawatirkan akan mengganggu perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, Putra melaporkan untuk Aceh Video.